Gini deh guys, kita udah beli Mbak Mipa City. Jadi detail kita ke berjalan ujung guys. Next destination nya kita ke ngagai Sentubung. Okay guys. Tempat makai buntal, homestay buntal pun masuk rekanan pun. Sekarang kita nak pesan menu. Kita nak tengok apa menu yang ada dekat kedai ini. BB Seafood. Ini dia ikan. Makan ada di sini. Banyak pada aku ini. Coding dulu menunya. Tam guys. Tam. Bukannya sedang kan? Tepung betul saja. Betul. Ambil betul saja dalam paiko. Betul ah. Betul saja. Ambil dalam paiko juga kan? Bang. Okay guys, tadi kita baru udah order pelakai untuk kita makan malam lah. Kita nempah tempat restoran berkaitan dengan kawasan Sentubung itu. Saya sediakan untuk adik keluarga dalam 10 ekor makan. So, dari itu kita andoi menuju guys Sentubung. Kita ke check in ke chalet dulu. Okay, jumpa barang. Adanya baru kita go to next destination. Sini ada pantainya aku. Wow. Wow. Okay guys, kita nak check in dulu guys. Tengok kena check in. Kita mau pergi kaunter pendaftaran. Kita nak check in dulu guys. Kita nak ambil bilik chalet.
xương đó được bàn tay à. Oke okay guys, baru datang di Billy guys. Panas, mulai ikut. Oke. Kita ambil butik kecil queen size. Itu yang ruang bagian tol. Buka barang. Oke, okay, turun buka barang. Turun lah masuk lah. Jaman tempat mandi, tempat mandi ya. Yes. Masing-masing. Hello guys. Hello guys. Please guys. Yeah. Di ni noda. Bao mai hai tu. Hello guys, bukan ni kita. Kopi dulu guys. Lihat dulu. Lagi baru kita main pantai. Panak-panak ambil ikon lo. Sekarang kita nak pergi mandi di Pantai Damai. Ini perenang kecil kita. Berasal dari Jamaica. Pernah melewatkan ikan puyuh. Dan sekarang dia mau menangkap ikan jerong. Mau tangkap ikan apa guys? Jamaica. Ikan warna merah. Ikan warna merah. Okay. Merah masih ada. Saya mau mandi pantai guys, guys. Hari hujan. Tidak senapak betul hari hujan guys. Sampai kita ke mana? Sampai ke hujan. Nah dari itu hujannya. Tapi mungkin hujan tengah lama lah. Cuma nanya mai lah, bersih basah-basah Mimi. Oke guys, kita bersabar dulu guys, nanti hujan badok. Baru kita berkulam din mali. Oke. Mana berkulam din bro? Excited, excited. Ini apa? Yang udahnya. Oke guys. Hujan. Jadi kita bisa penuh sah guys. Budak udah settled, kami pasir tapi hari hujan. So macam mana? Nak boleh ya deh. Nak datang pasir ke. Ke mana? Boleh ya. Kita tinggal lah. Kita mudah lama tu boleh kagak. Kita diam gila guys. Okay. Nak boleh main pantai guys. Kita merah amaran digantung warna merah. Ini tanda ya guys, bila orang gantung sama merah tau, suka orang gantung banyak tau. Dia tanda. Jadi nak tahu main gelap-gelap ke pantai, ke aktiviti tepi pantai. Kita digantung warna merah dalam keadaan very dangerous. Ada apa mandi hujan, kita mandi air hujan aja lah. Hujan. Nah, oleh. Henti, lama toh. Sama-sama lah, tidak mandi dengan saya. Hmm.
Oke. Okay. Lepas 1 2 3. Good kaki. Ulah sawarnya, ulah sawar ini. Sawar tadi satu, dua, tiga. Satu, dua, pis. Kita suka punya sedikit itu. Dia kita suka beli. Mana yang nama guys, guys. Guys. Pantainya. Boleh pantainya nama balat balat. Ya. Pengen ha? Mau dengar? Tidak. Jadi pegang jari ya? Memang kan dia. Eh, sibuk ah, sibuk ah. Sibuk ah. Jadi sekarang kita berada di pantai, kita buat aktiviti pantai bersama family guys. Dia tu kita buat pantai, kita aktiviti santai-santai lah dengan family. Nasib bisa keluar enggak? Tanda-tanda awal awan bergerak makin laju macam kita. Jadi kami sebuat mulai kedirik ngagai bilik anu diau lah. Kami ke mana dulu mulai ke pasir bertubuh tu. Okey, hari nya nak nyengkuang ke mari. Nak nyengkuang hari ini. Okey. Okey, anak-anak lipar mau. Lepa, balik. 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 Balik kita. Okay, hari ini lebih hitam. Okay guys, cukup mo. Okay. Cukup. Jadi sebelum kita mulai, kita mulai ke pasir bertubuh tu, bayi payapnya lo. Jom. Ya, di Parame. Parame. Ada ujung lautnya udah apa ya? Dikit 1 meter dah. Jom. Aku udah mandi pantai guys dah. Sudah mandi pantai dah. Aku bisa main pasir tadi guys. Main harian sudah. Apa kalau? Kayak belum boleh apa? Kok suara dia macam karan.